Kita bersedia with all our assets. We are actually prepared this time around with a proper simulation and a very apa ni sesuatu yang kita lakukan bukan hanya PDRM tapi juga dengan agensi-agensi yang lain. We have done simulation on this because is it one good example if a school been used for EC? Pintu keluar masuk itu menjadi satu perkara yang bermasalah. So we are actually trying to get ready when it, things happen like that. Kita akan fikirkan bagaimana cara untuk kita adakan pintu untuk mangsa-mangsa yang mungkin terpaksa gunakan sekolah yang sama. Sebab isi ini dia hanya menggunakan beberapa kawasan di sekolah, bukan seluruh keseluruhannya. Yang kita takut banjir itu terlampau besar. Itu saja. Ada spots yang besar seperti last year itu, tapi kalau itu berlaku, perkara-perkara yang unexpected itu akan juga berlaku.